أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Manusia ni selalu menyebut tiga perkara tapi buat tiga perkara. Sebut tiga perkara tapi buat tiga perkara. Apa ni? Dia sebut dia hamba Allah tapi dia tak ikut pun perintah Allah tu. Itu pertama. Dia sebut lain, buat lain. Dia tahu dia hamba Allah, tapi apa Allah taklah suruh tak buat, apa Allah taklah suruh tinggal, dia tak tinggalkan. Yang kedua, dia percaya rezeki Allah taklah bagi, tapi bila susah sikit dia pening kepala. Selagi tak ada duit banyak kat tangan dia tu, baru selagi itulah hati tak tenang. Sedangkan dia percaya rezeki Allah taklah bagi. Percaya rezeki Allah taklah bagi, tapi bila dia susah Allah taklah tarik sikit duit dia, mula dia kata, aduh, tahu lah sekarang ni. Tak apa bandar eh. Semua mahal sekarang ni. Contoh. Sedangkan dia kena yakin rezeki Allah bagi. Dan begitu juga yang ketiga, dia kata dia tahu dia akan mati, tetapi persediaan untuk mati tak pernah buat. Kau betul ke nak pergi tengah nu pagi esok? Betul. Relax eh kau ni. Kek kau ada kopi ni, kek kau ada tom yam ni, sampai pukul 3 pagi tak balik-balik. Tak apa, dalam bas besok tidur tu. Oh, kau naik bas. Macam tu lah. Tu ayat dia. Saya melampak tak bersedia kan. Sudah besok pergi tengah nu, sampai dalam perjalanan butingat, ni tak siap, ni tertinggal, ni tak bawa, ni patut bawa, tak bawa, macam-macam. Dia kata dia tahu dia nak pergi tapi tak bersedia. Tu yang sampai Nabi sebut, orang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Jadi kita ni nak massage iman, nak bentuk, nak develop iman kita ni. Iman tu bila dah lesu kan, kena picit balik, biar dia wet-wet darah tu jalan balik kan. Mana biar bernyawa baliklah iman kita ni. Yang pembaharuan bulan puasa nampak segar, nampak tak? Segar bulan puasa kan. Kalau tarawih tu malam pertama penuh, tak muik dalam ni, kek luar pun tak cukup, punya marah dia patut dia kena besarkan surau ni kan. Malam pertama, malam kedua imam pun tak ada parking, imam tak ada parking. Masuk malam kelima boleh, imam boleh parking dalam surau. Dalam surau, saf yang kelima boleh parking. Kenapa macam tu? Sebab tadi, iman dia tu kan mula-mula tu. Mula-mula kuek dah. Kadang-kadang, kena tanya balik, kenapa kau beria nak pergi malam pertama tu? Tanya balik. Sebab malam pertama tu, dosa kita diampunkan ibarat bayi masih kecil. Umat yang tu dia baca kan. Tahu dah. Kan? Dia ambil hadis yang tak berapa kuek dah kan, ambil je. Yang penting buat. Kan? Lempah sampai keluar. Lepas tu ada orang tu pula, sebab kebetulan malam tu tahlil keluarga dia. Tu malam tu dia datang. Ada setengah surau, dia bukan buat kan. Setiap malam lepas tarawih tu ada tahlil sikit untuk keluarga yang diniatkan malam tu. Sebab malam tu keluarga dia tu pun datang. Ada tu lagi pula, dia niat bagi ke imamnya, dia pun tak datang. Lepas tu siap tanya, malam tadi korang tak ada doa tak untuk ayah dan ayah. Arwah tu pun kalau ikut goram nak dikotuk pula nak. Tak berguna punya nak bagi nama, dia pun tak datang. Contoh lah kan. Contoh. Ada lah kan, macam-macam. Sedangkan kita tahu kan, adab sekarang ni, kita pembentukan adab hati. Daripada hati ni nak bawa pada adab. Tengok adab yang terbaik, siapa? Tak dibu kan, dia kata tak dibu aula dukum. Kan? Mendidik anak, tak dibu tu. Bila Nabi sebut tak dibu auladukum, maknanya mendidik tu dengan adab. Tak dibu tu dengan mengadabkan. Tak dibu auladukum bisalah sati asyia, dengan tiga perkara. Apa dia yang pertama? Bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni budak-budak ni, anak-anak ni. Dan salah satu cara adab, bawa dia datang ke surau, ke masjid dengan majlis ilmu, mudah-mudahan datang perasaan cinta dekat Nabi. Ya. Yang kedua, bihubbi ahlihi, mengajar dengan mendidik dia supaya mencintai ahli keluarga Nabi pun kena cinta. Tapi nak cinta, kena lah tahu siapa yang dia nak cinta tu. Saya tanya nama isteri Nabi yang dia tahu, Siti Khadijah, Aisyah, dua tu lah. Yang lain tak tahu. Anak Nabi siapa, 7 orang tu siapa, lepas tu cucu ke siapa, Hasan, Husin. Jadi kita kena tahu, yang ni. Yang mana dikatakan ahli syurga bersama dengan Nabi, dah tontu-tontu punya, confirm kita kena sayang ahli keluarga Nabi ni. Dan juga yang ketiga, biqira'atil Quran. Kan?
Yang ketiganya dengan Al-Quran. Tu sebab beryo-yo orang dulu-dulu. Toruk macam mana pun lah mak ayah kita susah, dia tetap wajibkan anak api ngaji. Jalan kaki jauh pergilah rumah guru kau mengaji. Kan? Kan? Betul tak kan dalam beranda itu kan? Dia setelah dewasa. Kan? Apa kan? Disuruh mengaji. Kan? Ada kan dalam beranda itu? Pagi dan petang jangan kau selang. Ada beritahu. So mengaji. Orang dulu-dulu walaupun tak faham suruh ngaji, tapi kita ni ha, yang dah datang majlis ilmu, konolah faham. Kan asyik ngaji yo. Ngaji-ngaji dah, dah tua dah kita ngaji lagi tapi tak faham. Biarlah sampai satu stage ni tak kita mengaji. Apa beza kita dengan adik ni yang mengaji ya? Tiba-tiba adik tu pula tahu maksud eh. Dia lah lagi handal pada kita. Tu sebab saya cadangkan beberapa ceramah saya. Saya cadangkan kepada penganjur, lepas ni kalau baik majlis-majlis, tak kisahlah ceramah maulud ke, surat mi'raj ke, baik ceramah apa sekalipun, mulakan dengan minta seorang ahli jemaah kita ataupun adik-adik ni mengaji ayat suci Al-Quran. Sementara mula, sebelum mula ceramah, minta dia ngaji jangan panjang lah, tak? Ambil dalam pek 5 ayat cukup. Habis 5 ayat tu, sadaqallahul azim, dia pun masuk. MC pun cakap lah, terima kasih diucapkan kepada adik Saiful Nizam yang telah membacakan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Hujurat ayat 18 hingga 23 contohlah. Antara lain ayat tersebut memberi maksud, wahai orang-orang yang beriman, cara tak langsung semua orang tahu makna malam tu. Lah tu maksud ayat eh. Nampak tak? Itu salah satu. Budak dulu-dulu kita buat macam tu. Kalau ingat lah masa kita, masa dulu-dulu lah masa saya kecil-kecil, mungkin saya datang tengok majlis-majlis rasmi banyak buat macam tu. Tapi kita sekarang nak shortcut. Mengaji pun tak nak. Dengan umur kitab Al-Fatihah. Okey, untung tu ada macam tu. Atau tu tak ada langsung berucap berceramik sepanjang-panjang eh. Yang merasmikan tu lah. Kan? Ini dengan ini saya tidak berhasrat berucap panjang. Dah 2 jam kau bercakap dah. Kan? Dengan ni saya luluskanlah peruntukan dia. Itulah. Kan tak? Bukan masalah tu. Masalah kita mulakan dengan mengaji. Saya tengok di mana tu? Di Brunei masih lagi. Di Brunei masih lagi melaksanakan keadaan macam tu. Kita mengaji-mengaji. Tetapi mengaji tak mestinya banyak. Baca 4-5 ayat kita tahu maknanya. Itu lebih besar manfaat. Nah, tapi tengok ya. 3 tu. Sayang Nabi. Sayang ahli keluarga Nabi. Dan juga mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Itulah cara nak membentuk adab.